Siapakah yang menciptakan alat generator virus belum mordah di bumi? Kalian tahu gak guys? Ini menarik nih buat kita bahas. Sebelum gue bahas, kalian like dan subscribe dulu video ini dengan jari tengah kalian guys. Ternyata ada misteri aneh yang banyak dilewatkan oleh YouTuber lain pada ending game yang satu ini. Selama ini pasti kalian berpikir yang menciptakan virus belum mordah ini adalah manusia. Ternyata pada ending game ini ada jejak kaki misterius di dekat generator guys. Banyak yang bilang kalau dia adalah alien. Dan jika kalian teliti, di sana ada surat misterius yang bilang kalau alien ini ingin membangun rumah untuk anak-anaknya yang bernama Bloom. Alien ini juga udah tahu kalau anak-anaknya akan dikirim balik ke planet Bloom Morda, tapi dia tidak akan menyerah untuk membangun rumah yang bagus untuk anak-anaknya. Artinya game ini masih berlanjut guys. Wah, seru juga nih.